Seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Dengan berkembangnya teknologi, berkembang pula sebuah istilah yang dikenal dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Bagaimana cara penerapan sistem informasi manajemen pada PT Semen Indonesia? Penasaran? Yuk kita gali lebih dalam. PT Semen Indonesia Persero Tbk sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957, yang merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Persero terus bertransformasi pada tanggal 7 Januari 2013. PT Semen Gresik resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan strategis holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Pada tanggal 11 Februari 2020, perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. Selain itu, pergantian logo ini merupakan bagian dari transformasi perseroan yang berguna untuk membangun kehidupan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perseroan fokus pengembangan inovasi untuk menjawab tantangan yang ada di bidang building material dan memberikan solusi kepada seluruh stakeholder. Dengan adanya logo baru ini, Semen Indonesia diharapkan mampu berkompetisi di pasar global. Berikut sistem informasi manajemen yang digunakan oleh PT Semen Indonesia, yaitu yang pertama, sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, sistem manajemen laboratorium SNI 19170-25, sistem manajemen HSE atau SMK 3, OHSAS 18001, dan yang terakhir ada manajemen resiko. Sistem manajemen mutu ISO 9001. ISO 9001 merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau kualitas. Quality Management System atau ISO 9001 merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang, atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, di mana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. ISO 14001 merupakan standar yang memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan lingkungan hidup. Perseroan memahami bahwa kegiatan operasional berdampak terhadap lingkungan, baik dari penggunaan energi sebagai faktor utama produksi maupun eksternalitas fabrikasi berupa emisi seperti gas rumah kaca atau GRK, pencemaran udara dan emisi debu, serta limbah padat dan cair. Kebijakan perusahaan menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan untuk mencapai efisiensi energi, pengendalian emisi, memanfaatkan limbah B3 dan limbah non-B3. Sistem manajemen mutu SNI 19170-25-2000 merupakan standar nasional mengenai sistem mutu pada laboratorium pengujian dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian mutu untuk memenuhi persyaratan pelanggan dengan harapan pelanggan menjadi puas. SNI 19170-25-2000 merupakan revisi dari ISO GRID 25 yang telah dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional atau yang biasa dikenal dengan BSN. Sistem manajemen
Manajemen HSE SMK OHSAS 18001, pengelolaan K3 sangat penting untuk memastikan aktivitas perusahaan yang sehat, aman, dan juga nyaman. Kinerja K3 yang memaksimalkan akan berdampak signifikan pada jaminan kerja bagi karyawan dan mitra kerja. Sebagaimana perseroan mempunyai tanggung jawab menyediakan tempat maupun fasilitas yang aman bagi karyawan dan mitra kerja agar terhindar dari kejadian berbahaya pada kegiatan operasional perusahaan dan operasi pertambangan. Manajemen resiko. Dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien ini, perusahaan telah menerapkan sistem manajemen terintegrasi mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka kerja ini juga didukung oleh teknologi informasi yang memadai penggunaan ECRCA, aplikasi teknologi pemodelan risiko dan lain-lain, memfasilitasi proses manajemen risiko agar lebih efektif dan optimal. Sistem manajemen lainnya dan peningkatan program melalui penerapan manajemen inovasi. Berkembangnya ide kreatif dan inovatif para karyawan PT Semen Indonesia TBK. Dikemas dalam event manajemen inovasi Semen Indonesia agar semakin mengukuhkan eksistensi perusahaan dalam membangun budaya inovasi yang kuat dalam karyawan. Setiap tahun, manajemen inovasi Semen Indonesia berusaha untuk melakukan inovasi, yakni dalam bidang bahan baku dan produk teknologi dan proses produksi, tambang, raw mill, dan kiln packer, manajemen serta bidang anak perseroan dan afiliasi. Keberhasilan perusahaan melakukan inovasi terbukti melalui penghargaan yang didapat, yaitu pada ajang BUMN Innovation Award 2013, ASEAN Energy Award 2013, dan penghargaan dalam nasional dan internasional convention. Sistem Informasi Manajemen di PT Semen Indonesia Group memiliki sebuah kelebihan, yaitu peningkatan penyedia dengan mencoba memenuhi keinginan pembeli dari hulu hilir melalui diversifikasi produk. Saat ini, PT Semen Indonesia Group menawarkan berbagai jenis semen, namun juga menawarkan barang dagangan bangunan yang terdiri dari pelat cetak, ready mix beton, beton berpori, dan flash concrete. Strategi ini sekaligus menjadi upaya untuk memaksimalkan utilitas kapasitas produksi, sehingga harga sesuai unit produksi tetap bersaing. Upaya ini juga mengurangi perseroan pada kondisi demand dan supply semen di pasar Indonesia. Perusahaan mengoptimalkan keuntungan kompetitif melalui proyek-proyek strategis untuk mengamankan pertumbuhan berkelanjutan dengan menggunakan corporate strategy priority, antara lain growth strategy, supply chain optimization, centralized marketing, centralized procurement, dan cost transformation dan enable corporate growth. Luasan pasar tersebut didukung dengan penyesuaian paradigma penjualan dari fokus produksi menjadi fokus pelanggan. PT Semen Indonesia Group membangun interaksi langsung ke pelanggan, baik pelanggan retail maupun pelanggan korporasi, dengan melibatkan unit iklan perusahaan yang disimpan memasarkan produk dalam partai besar. Dari kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari sistem informasi manajemen yang dimiliki PT Semen Indonesia yaitu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sistem informasi, yaitu Departemen Operasional sebagai end user dan IT sebagai pengembang, dan tentu saja sebagai support dan manajemen sebagai leader yang membuat definisi goal yang akan tercapai. Jika sistem yang akan diimplementasikan adalah sistem informasi yang terintegrasi, maka tantangannya akan sangat besar karena meliputi keseluruhan organisasi yang bisa saja melibatkan pihak eksternal, tidak mengetahui kemampuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu proses bisnis yang dikerjakannya setiap hari. Kedua belah pihak tidak memahami asumsi dan ketergantungan yang ada dalam sistem dan proses bisnis. Perencanaan strategi sistem informasi diperlukan agar sebuah perusahaan dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pemilihan dan penerapan sistem informasi manajemen, serta memaksimalkan hasil investasi dari teknologi informasi. Sebuah sistem informasi yang baik akan membantu sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk merealisasikan rencana bisnisnya.
pembangunan infrastruktur akan meningkatkan permintaan semen secara nasional. Untuk meraih peluang dari potensi yang diinginkan tersebut, perusahaan mendorong direksi beserta jajarannya untuk terus memperkuat posisi SIG di industri, meningkatkan operasional keunggulan, terus mengembangkan produk hilir dan solusi inovatif, serta dalam menjalankan operasinya terus-menerus mengacu pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik dan fokus pada kerusakan akibat. Semen Indonesia Group juga terus mengembangkan produk dan solusi inovatif, salah satunya dengan peluncuran produk Mortar Indonesia sebagai solusi bahan bangunan yang bernilai tambah bagi pelanggan. Dengan cara penguatan distribusi dan digitalisasi proses pemasaran, penjualan, dan supply chain, serta pemanfaatan platform virtual Semen Indonesia Group, yaitu Sobat Bangun, Akses Toko, dan Authentic Store Semen Indonesia Group. Upaya tersebut terus ditingkatkan sebagai salah satu strategi dalam menjalankan proses penjualan yang efisien dan efektif, perluasan jangkauan pemasaran, serta memberi kemudahan dan juga nilai tambah bagi pelanggan sekaligus meningkatkan keterikatan mereka pada produk Semen Indonesia Group. Perseroan telah secara konsisten berinovasi mengembangkan produk-produk downstream baru yang bernilai jual lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan juga mengamati upaya pengembangan digitalisasi pada seluruh aspek operasional perseroan dari proses produksi hingga pemasaran. Sistem pemeliharaan atau maintenance merupakan suatu hal yang sangat penting pada perusahaan, terutama pada produktivitas sebuah perusahaan. Semen Indonesia Group merespon intensitas kompetisi industri yang meningkat, tidak hanya dari sisi penjualan, namun juga dari sisi efisiensi dan optimalisasi proses produksi. Hal ini dilakukan antara lain dengan senantiasa mengoptimalkan utilisasi operasi pabrik yang paling efisien, sesuai dengan tingkat permintaan produk di pasar. Di samping itu, seiring perkembangan teknologi, Semen Indonesia Group telah menerapkan plan digitalization untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Di antaranya, melakukan penerapan plan optimizer yang telah diimplementasikan di beberapa pabrik dan akan terus diimplementasikan di pabrik-pabrik lain secara keseluruhan. Pabrik-pabrik Semen Indonesia Group juga telah menggunakan Plant Information System atau PIS dan Technical Information System atau TIS dalam rangka memastikan optimalisasi proses produksi. Proses pembuatan semen dijelaskan pada flowsheet berikut ini. Diawali dengan penghancuran bahan baku utama limestone and clay. Selanjutnya, bahan baku tersebut dicampur dalam pile limestone clay mix. Bahan baku pembuatan semen disiapkan dalam bin. Kemudian digiling dalam raw mill, lalu disimpan dalam blending silo. Bahan bakar batu bara dan alternative fuel disiapkan sebelum dilakukan proses pembakaran. Raw material dimasukkan ke dalam preheater and kiln untuk dilakukan proses kalsinasi dan pembuatan clinker. Clinker didinginkan secara mendadak dalam clinker cooler, kemudian ditransportasikan menuju clinker storage untuk disimpan. Clinker, gypsum, and alternative material digiling dalam semen mill. Semen dalam semen silo kemudian dikemas untuk didistribusikan kepada konsumen. Digital marketing, perseroan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkenalkan, memperluas jangkauan pemasaran, dan menjalin keterikatan pelanggan dengan produk dan layanan yang dihasilkan perusahaan.
Melalui penyediaan platform Sobat Bangun, akses toko, dan online official store, Persoan memberikan kemudahan bagi para pelanggan untuk mengakses produk dan layanan Semen Indonesia Group dengan mudah dari manapun dan kapanpun. Semen Indonesia Group merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang usaha semen yang mensponsori beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Semen Kupang Indonesia, PT Semen Indonesia Aceh, dan Chang Long Semen Vietnam. Biasanya, pendaftaran pekerjaan di PT Semen Indonesia dilakukan secara online atau offline. Pendaftaran pekerjaan secara online melalui website perguruan tinggi yang bekerja sama dengan perusahaan ini atau melalui rekrutmen bersama BUMN. Sedangkan pendaftaran pekerjaan secara offline dilakukan dengan mengirimkan berkas ke perusahaan sesuai dengan ketentuan. PT Semen Indonesia memiliki 3 cara untuk dapat mengetahui perhitungan dan perkembangan saham investasi di perusahaan ini. Yang pertama yakni hasil Economic Value Edge atau EVA. Data berikut menggambarkan posisi nilai EVA pada PT Semen Indonesia. Dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2016 dan 2017 EVA mengalami nilai positif. Tahun 2016 EVA PT Semen Indonesia sebesar 519.795.489.550 rupiah. Kemudian tahun 2017 EVA menurun menjadi 184.295.558.900.